Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur Al-Fatihah rek ping telu ya. Siji digawe semua dulur-dulur yang sedang dirawat di Rumah Sakit Fatma Medika. Ya. Moga-moga sakitnya diangkat oleh Allah. Kekuatannya ditambah cahaya enteng yang gue lorone. Terus lorone dijadwal untuk segera berakhir. Terus Al-Fatihah kedua untuk keluargane cahaya iso ngancani dan memberi backup seperlunya kepada para pasien. Nomor tiga, Al-Fatihah digawe sing memperakar saya adanya rumah sakit. Ya. Mas Ipung, Mas Alif dan semua keluarga dan semua pihak supaya karo Gusti Allah untuk dibimbing, didelek di tempat yang tepat. Mergo wong urip iku kudu pas panggonane, nek tani ndek ndi, nek ngojek ndek ndi, nek dokter ndek ndi, lak ngono. Ada bermacam-macam makom dalam hidup dan kita sekarang ini sedang silang sengkarut, salah nggon, salah waktu, salah ngadep, salah kiblat sak piturute, salah njupuk dhuwit barang. Kudune duduk teke dijupuk sak piturute karek jumlah yo sambrek ya. Sampai kon ngaplo ngiler ndelok tok wis gak tahu. Amuk-amuk dibimbing kita baca Al-Fatihah pokoke termasuk acara malam hari ini merupakan investasi bagi masa depan semua yang hadir. Investasi itu rek bekal. Jadi awakmu iki ibarat nandur iki saiki iki wis ninggal-ninggal. Wis nggaru, wis banyoni ya, wis noto hal-hal yang tanduran sing akan dicepno, sing akan cukul, sing akan bersemai itu dibimbing oleh Allah. Jadi awakmu pengikiran iki sebenarnya ada urusannya dengan masa depan Anda semua. Akan ada zaman baru di mana Anda akan jadi pelaku utama. Dan awakmu kudu liyate di mana sing saiki ya rek ya. Kon yo nyolongan. Lamboten nggih. Aku iki yo gak nuduh saiki iki sing korupsi akeh, gak cuman angel mbayangno nek ana nek kok gak korupsi ku angel mbayangno gitu loh. Gak kok tak tuduh korupsi, gak cuman angel mbayangno sesuk kok gak korupsi, gitu loh. Ternyata anjane iya gitu. Saya kemarin di KPK jam 2 sampai jam 5 sore. Terus sebelumnya saya di LPG Pinang, aku ngancani arek-arek sing dituduh makar-makar iku, tak ngancani kabeh tak kelompok no di LPG Pinang. Kabeh tak tukok no panganan dong, aku dhewe yo tak dolek lho kok kanggo duwe aku. Yes, pokoknya seneng kabeh uripun dalam keadaan apapun, Anda semua tetap dekat dengan Allah dan dihibur oleh para malaikat Allah. Dan tidak pernah ditinggalkan hatimu oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk semua hajat kita tadi bismillahirrahmanirrahim ila hadhihi niyyatish shalihah wa ila hadratin nabi war rasul wal wali wa habibuna jami'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga kita lakukan bersama-sama senyenak. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai rek ya, engko sampai jam piro monggo diukur bareng-bareng ya. Subuh engkau tamben sisan arek-arek ini ngeragas aja arek-arek ini sekapopo masih pun dipun petangakan bapak-bapak yang hadir dulu sebelum kita mulai sampai petangakan monggo sampai hadir di wonten kakak kula Pak Sambari Helen Radianto sebagai Bupati Gresik. Terus wonten Pak Dandim di Widodo. Terus adik Kaulo Dr. Alif nih bau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engko sembarang diomongno ya, ya. Didandani lo ya, apa tentang rumah sakit, tentang apa ae lah. Bebas ya, bebas. Los ya. Oke. Termasuk persennya bohong lo ya, termasuk jalur dua, ini saya yakin jalur dua sampai jauh apa ini kok. Ya harus pakai bismillah, tapi niat api lah ya. Aku nang dindiku urusannya dandani gak ngerusak ya, urusannya ngelumpuk no gak mecah, urusanku iku memplek no gak nyuek, ini ya, urusanku iku ndondoni gak bedah, apa mana rek, ayo, apa mana? Nyambung gak medot apa meneh dakwah iku ngono rek masih aku ditunggu balik tapi pokoknya sing jenenge wong urip iki aku tunggu ngono ya nek ana bedah di dendomi nek ana wong pegat direbut meneh bojone wis dapurmu anjene ku tunggu jandamu ayo ya ndak dapat jandamu ya pembantumu sare-are iki wis. Wes wong Indonesia iku ono ayak kali tiga nutupi utange wong. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya pokoke bebas areng ku aman-aman ya saiki dibuka sik. Ayo nyapa Kanjeng Nabi sik. Karena ngaji ya wes monggo Mas Alif sampun nggih. Ngaji sampun Al-Fatihah wes cek jangkep urip ae iki. Aja sampe kanok Kanjeng Nabi ndek uripmu rek. Kapan ae kon kudu eling. Kuduruh hubungannya apa-apa karo Kanjeng Nabi. Ojo onok kata dalam pikiranmu yang tidak membuatmu ingat kepada Allah. Ojo keto apa ae nek gak ngilingno sampean nang Gusti Allah. Ojo ngelakoni apa ae sing gak ana hubungane karo Gusti Allah. Kudu eling hubungane supaya mendapat ridho terus menerus dan mendapat bimbingan terus menerus. Ngono rek ya. Oke, bisa menawa ayo dimulai dengan kaya kanjeng iki ngeluke apa awak murek? Pak Lek, Pak D, Mbah Pak D Om Lek ya. Ya tapi nek vokalise kok emas lah re. Arek ben-benan kok celuk Om ya apa ini. Ya. Tapi nek sing nyaron-nyaron iki anjane ya Pak D re ya. Sing nyuling tambah Mbak Buyut gue pokoknya pendelangan orang ya aku nak mesem lah ketan di sini di nilis berapa ini ya saya dulu sekitar 30 tahun yang lalu bilang sama Kiai Kanjeng ini rek kon rek tak ewangi uripmu. Di dunia ini sing jenenge wong main musik iku kudu ganteng kudu ayu. Ngono ta? Tur kudu nom. Begitu rada tuwa didik wis gak payu. Aku njaluk nang Gusti Allah awakmu sampai untumu entek kon jek main musik ngono aku. Sampai kon petot-petot jek main musik. Ngono ya. Sampai kon pekun-pekun sampai dublek lho main musik apa ya? Bayangno main musik dublek iku. Mesti salah-salah ngono ya. Kita nana ya, titelah sing kira-kira bisa ada duplik sing dingin ya. Kelihatan ya.
Masya Allah, rahmat Allah itu luar biasa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo bengok memekikkan cinta kita kepada hamba Allah yang diciptakan pertama, yang sangat dicintai Allah, sehingga tidak ada kemungkinan lain kecuali kita juga mencintainya, yaitu Zatu Muhammad, Nur Muhammad. Nanti dijelaskan setiap tataran-tataran dan level-levelnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Smooth!
nyicil nggar titik. Ini kan acara ulang tahun rumah sakit, Mas Alif. Ketika aku gak mbantah, gak ngongkon yopo-yopo, mek sembarang pula aku tuh dihitung meneh rek. Harus ada muhasabah dalam hidup, rekapitulasi. Janjane Gusti Allah lagi ngongkone sak minggu pisan kon kudu rekap rek. Kok evaluasi kelakuanmu iku sak minggu pisan pas dina Jumuah. Asline niku. Mulane nyambut gawe asline nek cara tuntunane Allah iku mulai dina Ahad hari pertama. Terus Senin, Selasa, Rebu, Kamis kudune nek nganggo bahasa kan Ahad siji, Isnin dua, Selasa tiga, Arba'a empat, Khamis lima, nek enam kudune Sibta. Tapi karo mbuyu apa ceritane biyen dina Jumat iku duduk dina Sibta tapi Jumat. Jumat itu urusannya dengan lumpuk jamaah, jemaat, jamiah dan seterusnya. Jadi limang dino nyambut gawe, hari ke-6 ngelumpuk. Ya apa rek wingi sawah rek, ya apa rek dagangmu rek. Aku iso ngewangi apa rek, aku njaluk tulung apa rek. Itu dino Jumuah, mari Jumuah nih kalau runding rong-rong jam, tulung jam sampai mari ngono asar bareng, itu direkap semua. Mungkin di kantor Kodim bisa itu Pak, di setiap Jumat itu dievaluasi kerja selama 5 hari sebelumnya. Cuman memang kita terlanjur sudah dipengaruhi untuk menyebut Ahad itu menjadi Minggu. Wis kadung wis apa meneh, wis apa-apa wis. Dan nyambut gawe ini mulai Senin ya apa sing jelas Ahad iku siji nyambut gawe ini kok pas nomor loro ngono. Mbok kudune nyambut gawe iku mulai Ahad. Engko Jumuah ngelompok dievaluasi jadi iso luwih apik mben. Mari ngono Sabtu merenung dhewe-dhewe ndek omah mulai Ahad nyambut gawe meneng lho rek ya. Asline ngono iku rutenya. Nah, setahun sekali itu ada rute untuk internasional. Awakmu digawe lunga kaji terus engko nanti sebelum jumroh di situ kamu sering banyak kesempatan untuk ngelompok ndek kuno merundingkan. Ya apa iki Islam ndek dunyo iki? Nah, itu ketika sambil ngenteni giliran jumroh kita bisa kelumpuk di situ, tapi dilarang ngelumpuk di kuno ono emek blonjo shopping kudune wong sak dunya ngelumpuk wong gurung karuan iso ngelumpuk terus mumpung ngelumpuk kudune lak rundingan nah. Itu apa sebabnya gak oleh ngelumpuk karo pemerintah Arab Saudi kuatir wong-wong ku duwe inisiatif sing gak naik rundingan. Misale Mekah Medina iku dak iso apa rek te negara Arab ta te wong sak dunya. Minimum te wong Islam sak dunya nggih mboten. Kudune sing ngurusi itu Arab Saudi ta badan otorita Islam internasional. Badan otorita. Nah, iku lah berarti pangane kerajaan Arab lan entek iku lah. Ah iki nyambut gawe gate lapo-lapo wong teko-teko dhewe. Karin rimo devisane kok saiki kate direbut mulane wingi rene ratumu iku. Kepingin aja sampai Indonesia ide-ide karo Iran sebab Iran iku sing usul jae Mekah Medina iku dadi dae wong sak donya ngono lho. Ngono mulane kuatir, mulane rene ngono. Terus kon selfie to karo Raja Salman ini. Anakmu kok kudungi ya. Terus kan dia rambut munduk saya ini ya ta. Ya sik apa-apa lah wancane gak tau kepeduk raja ya. Tu. Nek dayane gak salah wong jenenge daya dikenek ngono ya gak iso mengelak kan gitu. Oke. Iki aku dikeki ngombe gelas ya sak. Ibu to kaya apa kuwi? Gak apa-apa saking cintane Mas Ipung karo Mas Alif nang aku tiga saya ini. Wis kan gelas plastikmu disiapno kene. Nggo tangku mari ngene wis tak sowe tangan gelinge. Wong kono iku turunan jaran Kepang. Dadi ngono rek ya, tapi iki mek nenggo ditau gak ngurusi raja Arab kan masalah wis. Sing penting uripmu beres, awakmu tetep Shiratal Mustaqim ngono lho ya. Keadaan di Jopo terserah gak apa-apa sing penting awakmu tetap urip apik, tetap urip pada jalan yang benar. Ngono ya, oke.
kembali ke rumah sakit. Aku iseng-iseng kepingin takon ngene. Aku biyen rek, anakku lahir, mari sabrangku lahir Mbak Naya jenenge, tapi oleh Allah sebelum lahir dari perutnya Mbak Fia diambil oleh Allah, jadi lahir dalam keadaan sudah meninggal. Tuh. Itu di Jakarta, mari ngono dikai ganti karo Gusti Allah Mbak Haya. Waktu lahir aku ngelumpukno, aku ngomongno di koran Jogja, telah lahir anak kami bernama Aqilah Fadiyah Haya di rumah sehat PKU Muhammadiyah. Ngono. Terus di halaman pertama aku pasang iklan. Terus mari ngono adikne Haya jembar lahir, aku ngomongno telah lahir putra kedua kami jembar tahta amilah di rumah sehat PKU Muhammadiyah. Tapi kan orang mikir kok rumah sehat ngono. Sing ketiga yang ngono ana ya Allah rampak maya sehat lahir di rumah sehat PKU Muhammadiyah. Aku pengin takon cocoke ku rumah sehat atau rumah sakit sere. Kon iku wis lara kok gawe nang rumah sakit. Ya tambah lara lan kan. Iki janjane ya apa seluruhane iki ya. Wis saiki dipikir ngono to ae lho. Ayo digawe nang rumah sehat jae. Apa wong anjane lara, ayo digawe nang rumah. Lah kok niku wis lara kok gawe nang rumah sakit lho ya apa sing kon niku. Iki nek dipikir-pikir lah ngono lah. Iya. Ya, tapi monggo Mas Alif, monggo dirubah, monggo gak dirubah ya kedacut. Lah iya kene iki lara wis lara ajane. Kok tambahi mlebu gedung rumah sakit waduh lara temen aku iki anu. Iya ta mboten? Itu masalah psikologis kepada anak yatim. Anak yatim iku kok tampung jae gak yatim. Ojo digedhek-gedhekno rumah yatim. Lho kok niku wis yatim kok yatim-yatim meneh. Gunane kon niku menampung anak yatim jae gak yatim jae dhe merasa duwe wong tuwa tambah kok rayakan panti asuhan anak yatim. Terus jadi arek anggar mulai sekolah yatim aku rek. Ya apa arek iki. Eh lah ya wis gak apa-apa anjen ya apa ya. Tapi kok sakno arek iki sampai tua kan begitu mulai sekolah langsung ketok meneh kan tiap hari menjadi memori sampai mancep sampai nemplak sampai menyatu dengan urat sarafnya akhirnya gak sampai tua dia merasa yatim gitu mboten. Justru harus kita hindarkan kata yatim itu dari psikologi mereka mestine ngono rek tapi wis kadung wong Indonesia iku gak masalah yatim gak yatim kate lapo ngono dhewe gitu ya. Monggo Mas ya. Karo kae Gus. Nggih, dinapa akan. Nggih, amin. Nggih, pangkah nggih. Nggih, saya pangkah nggih, amin ya rabbal alamin nggih, amin nggih, bismillah nggih. Niku lho siramaken sinten? Nggih, sampeyan nunggu arek-arek iki nggih tak siram ya. Nggih, amin nggih, bismillah nggih, amin. Tak pikir sampeyan ngongkon kula nyiram arek-arek iki malah. Mboten nggih. Nggih, itu sampeyan sampeyan nggih. Nggih, Mas Amrullah nggih. Nggih, Mas. Nggih, tapi sampeyan pun temen mriku rada gedhe sampeyan mburi sampeyan iku asa ana. Nggih. Jejer dipiak ngono ya. Ngono, Mas. Ngono. Wis gak apa-apa Mas Amrullah jenenge tepuk tangan untuk beliau. Gak anti gak apa moro-moro maju ngarep dhewe. Wis gak apa-apa wong anjene Indonesia ya. Moro-moro mbuh sapa moro-moro dadi presiden. Ngono ta? Ala ngono Indonesia iki sepoko Indonesia iki sembarang oleh ya ta. Mas Amrullah yang ngono pokoke moro-moro bejudul rene. Mari ngono nggih kene gua gere. Nggih, menawa kula sampean kula njaluk sampean cek jejer di piyak. Wek arek iki mangsak nang ngene. Siji mergo geger sampean gede. Nomor loro mergo ambu ya ta niku. Tapi ngene iki lak mesti iki mergo golek jarak ta mergo irine gak tahan. Meneng nang ya rek, nek urip iku seduluran ngene iki meneng ya, gak apa-apa. Sip, nggih.
Nggih, barokah Allah rek aja barokahku ya. Aku gak nduwe barokah. Ndik Jogja iku ana soto Pak Soleh jenenge soto barokah. Kuwi nang Jogja tak traktir soto barokah ya. Oke. Nggih, kita teruskan ya apa rek rumah sakit atau rumah sehat? Ya ya apa Mas Alif. Itu gak harus ada yang berani merintis. Itu sama dengan kata pemerintah. Kok pemerintah itu ya apa karepe? Misalnya Mas Ipung punya orang yang membantu mengerjakan di dapur, listrik segala macam, itu kan dibayar sama Mas Ipung, ya toh? Ada yang mengatakan itu karyawan, ada yang mengatakan pembantu rumah tangga, ada yang mengatakan busopo-busopo ya, jenenge ya. Tapi kan orang yang ditugasi dan diberi fasilitas alias digaji untuk mengurusi sesuatu. Nah, sing kok maksud pemerintah itu Mas Ipungnya tak uang sing dikongkan itu, Mang? Mas Ipungnya, pemerintah? Ayo mikir. Pemerintah saiki gila. Jokowi, Menteri, Gubernur, iku Mas Ipunge apa sing dikongkon ngurusi dapur? Lah kok jenenge pemerintah? Masuk Mas Ipung, ndi pemerintah mang? Kondene iki lho. Apa banyune rada macet, masuk ngono. Lah gak sing pemerintah lah Mas Ipung ajane, nggih napa to? Ah, dadi kapan-kapan rek engko nek kon negara ning kok iso dirubah, awakmu nyebut pemerintah iku diganti pengurus kayak apa ngono ya. Nek pengurus rada netral, nek pemerintah lak wong sing gayane pemerintah. Lah kok niku dibayar kok pemerintah iku lho. Kok sisaknone rakyat iku wis mbayar diperintah. Ngene ya rek ya. Lah lucu meneh ta Indonesia. Memang ini negara yang sangat lucu. Ngene ya, oke, loro. Nomor 3. Kak, aku gak murung-murung lho iki. Aku mek ngucap lan ngucap. Ya nek aku upama aku iki jin ngono tak liwati nang istana. Pemerintah niki ngene. Sawak-sawake aku duduk jin ngono. Ngene ya, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Islam itu jangkep to, rek. Kabeh penggawean, kabeh barang, kabeh opoa iku dirumuskan menjadi lima. Ono sesuatu atau barang atau kelakuan sing wajib. Sing nomor loro sunah. Nomor 3 mubah atau halal. Nomor 4 makruh. Nomor 5 wis liyane gak ana. Wis mek iku tok urip iku. Ya toh, nek gak wajib ya sunah, nek gak sunah ya mubah, nek gak mubah ya makruh, gak makruh ya. Wis gak ana liyane iku. Dadi wis jangkep Islam iku. Nah iki aku takon, nek upama awakmu sing mendefinisikan wajib iku apa sih, Rek? Nek nganggo bahasamu dhewe. Sing ya apa? Kudu gelem gak gelem kudu kok lakoni. Nek rabi wajib tegak. Nek rabi kira-kira ya apa rek? Rasulullah mengatakan an-nikahu bukan wajib ya toh? Sunati. Nggih sunat tapi nggih kepengin cah. Masih mek sunat tok tapi yo aja sampe gak ya. Mosok mek disuntik-suntik tok ae. Ngono ya? Oke, wis aku saiki takon ngene. Hubungane karo rumah sakit. Nek ana wong lara kudu diobati ta gak? Sapa sing kudu ngobati? Dokter. Iku nek wajib iku ana loro rek, wajib ain karo wajib kifayah. Aku takon ngobati wong iku wajib ain apa wajib kifayah? Nek wajib ain iku setiap orang terikat untuk melakukan, kalau wajib kifayah anggur wis ana sing nglakoni, liyane gak melok dosa, ngono ya. Jadi ngobati wong iku apa nama jenenge? Ya ngobati wong lah, apa jenenge iku? Ya mengobati lah ya.
apa meneliane iku rek. Ngobati wong iku wajib ain, fardu ain ta fardu kifayah. Kifayah. Jadi anggere ana sing wis nangani pengobatane berarti liyane wis gak dosa. Contone fardu kifayah liyane apa rek? Takziah, ngurusi jenazah, ngono ya. Angger wis ana wong pira ngono sing ngurusi wis beres, liyane gak melok dosa apa menah liyane rek? Azan. Ya kurang tau mikirane ya kata iya. Dadi nek kira-kira beduk duduk kan sing azan meneng kabeh iku dosa kabeh ngono ya. Demo. Ya bisa juga demo juga harus dirumuskan kira-kira posisi ini di, tapi kan urusannya berkait-kait demo apa sih, urusannya apa, bener tak salah, sapi turute ya hitungannya masih banyak. Tapi pokoknya fardhu kifayah ya. Jadi uang gangga rumah sakit dosa tak gak? Angger wis ana sing gawe rumah. Jadi pahalanya orang yang mau bikin rumah sakit itu sebenarnya setingkat dengan pahala semua orang yang sebenarnya berkewajiban secara kifayah untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, jadi uang gak rumah sakit itu pahalanya gede. Mulanya ngoncok segan-segan jaluk duit, uang pahalanya akeh. Ya. Itu ketiga ya, ya. Oke, ketiga. Pertama tadi rumah sehat. Nomor dua apa emang? Wajib kifayah, pemerintah. Ya. Nomor tiga fardu kifayah. Terus aku takon meneh. Kudu angel iki tambahan. Tambah suwi kan tambah angel urip iki. Nek kon gak jangkep, nek kon jangkep ya gak ono masalah sebenarnya. Ngene. Oleh tagak kon golek rezeki nang wong loro. Ya begitu tanggal ya. Aku kira seloro di perut ini kira-kira. Lo, ini ada beberapa sisi. Lo, lah terus rumah sakitnya biayanya itu kondire. Nek kon gak nyewangi langin lah. Terus iki alat suntike, obate, tenagane, doktere, waktune, terus ya apa? Masuk kok gratisan kabeh. Maka si pasien juga punya kewajiban untuk bersyukur dengan cara menyumbangkan sesuatu hal untuk membantu kelangsungan rumah sakit. Nah, mergo wong iku biasanya angel dipercaya. Nek misalnya mengandalkan, ayo kene misalnya rumah sakit gak ada administrasi cukup ono kotak gede uang syukur, jadi mari diobati terus ngelibat no uang syukur kira-kira sama isinya tak kaya isi telo ya, cuwet telo mbute ya. Jadi bisa gak mengandalkan rasa syukur pasien kira-kira bangkrut tak kaya rumah sakitnya. Nah, ukurannya saya ingin menikuh ya, kira-kira ya berikan. Nah, makanya kemudian disepakati ada tarif. Nah, ada tarif ini, di sini baru ada pertaruhan wongi nemen ngentol, apa duwe cinta kepada pasien, duwe rasa sakno, sehingga gak larang-larang, utawa singanjani gak duwe-duwe oleh gak bayar, itu kan kebijaksanaan. Tapi kan jelas gak iso nganggu kotak itu mang. Jadi rumah sakit gratis, yang diharapkan hanya rasa syukur mergo wis kon wis ditangani, diobati, wis opname, wis nggarai selimute wambu karu-karuan, ya toh wis kon bersyukur dikai kotak. Jadi sebelum keluar rumah sakit ono kotak gede, menurut sampean kabeh kira-kira kotak iki ana isine lah. Cuwidik tok isine ya. Karena kita tidak percaya kepada tingkat rasa syukur masyarakat pada umumnya, ngono ya rakyat. Maka terpaksa mau tidak mau ono tarife lah ngono lah. Gitu. Jadi tarif iki sebenarnya nomor satu supaya rumah sakit bertahan.
supaya dokter bisa makan juga, bisa ngurupi anak bojone juga, supaya karyawan rumah sakit iki ya iso urip, lha ngono. Nah, syukur Gusti Allah ngekei fasilitas nang Pak Alif, tidak dari pasien, sehingga pasiennya tidak harus menanggung semua keperluan rumah sakit. Gitu kan? Kan di rumah sakit ini kan banyak yang enggak tertampung karena biaya di rumah sakit lain, ada kemungkinan ditampung oleh rumah sakit Fatma Medika, kan gitu ya Dik ya. Itu. Nah, jadi saiki wis jelas ya masalahnya kenapa harus ada tarif. Ngene ya, ya. Jadi gak muring-muring ya ono tarif. Apa tapi oleh tak gak ngene, aku dokter. Pokoke ngene rek, aku iki targetku duwe omahku dadi iki setengah tahun meneh. Ya apa carane arek-arek iki masih gak opnam tak kono opnamo. Kudune tak tuku tak kei resep cukup 2 tablet tak kei papat jae aku iso tuku semen tuku boto tuku pasir ya tuku kayu tuku oleh tegak ngene iku. Nah, itu kan yang tahu dokternya sendiri. Yang tahu rumah sakitnya sendiri. Jadi masalahnya pada rumah sakit adalah niatnya apa? Niatnya ini ibadah menolong sesama atau niatnya adalah kapitalisme dan menghimpun harta, menumpuk uang, kan gitu. Itu yang tahu adalah rumah sakit dan pengurusnya sendiri, kita enggak tahu. Jadi ini tidak ada aturannya, tergantung. Karena sing rumah sakit itu pokoknya kapitalis, pokoknya kan perlu didik opname. Keselnya digib. Kon berangkat di klub mulai gak sama aku. Aku tahu sih di Londo itu rek. Di Londo kan lo, Belanda kan lo. Aku ngeterno arek nang rumah sakit itu di klub tak pincang. Mulai gak sama aku. Ya apa sih rumah sakit itu? Kudunya pincang berkurang malah mulai gak sama aku. Mereka dipokak ceklek terus di kayak gitu. Ya apa sih arek-arek itu? Ngono. Ada lagi kalau di Belanda itu ngelahir, kenapa ada sesar? Salah satu sebabnya di samping keterpaksaan medis, operasi sesar bayi itu mergo di tradisi barat, dokter itu punya hak untuk libur pada hari Minggu. Jadi nek kira-kira HPL-nya itu dina Minggu karena dokter sing gelem. Gitu loh. Akhirnya dicepetno nek gak jumuah Sabtu, ngono rek. Itu maka terus ada ide sesar iku ngono. Dadi aku ya tahu ngeterno arek kanok dokter kate nglairno kanok dokter. Iya nang ndek kene karemu bukali diodot dhewe. Ibuku ndu anak sampe 15 maksudmu. Dadi anak mulai nomor 7 ya luwis ngalas kaya nguyu rek nglairno iki ngono ibuku. Aku ki lahir gak tanpa bidan, tanpa dokter, tanpa perawat, tanpa dukun. Aku lahir pas arek-arek harus di masjid ngarep iku, aku lahir karo ibuku wong loro tok. Saku metu lho sampe ni jam bu ngono aku. Lho ya apa ya. Iya nah lah, ya mung imami ndek kene mulang ngaji. Wis ijen gak apa-apa nah, wis mandiri ya lho ya. Wis kene adus dhewe aku tekan adus dhewe. Bener, oke, ini nyecil hal-hal mengenai rumah sakit mas ya. Ini sekedar untuk membuka pintu-pintu supaya kita semua selalu berpikir, selalu zikir. Kenapa harus selalu berpikir? Bukan karena pemikir, karena Allah menganjurkan hidup itu zikir. Zikir itu artinya awamu eling, eling apa? Nek eling Gusti Allah kudu eling ciptaane, nek eling ciptaane kudu eling. Kon delok langit, masuk ke eling Gusti Allah kan? Mendangao, masuk ke eling Gusti Allah? Eling. Kon ngilu, masuk ke eling Gusti Allah? Kon delok godong, delok banyu, masuk ke eling Gusti Allah? Jadi yang namanya zikir sebenarnya adalah dinamika atau getaran antara ingat makhluk Allah dengan ingat Allah, ngono kira-kira ya. Oke, iki lumayan iki nyicil ilmu-ilmu sederhana ini gak boleh ya. Oke, saiki kita mulai apa? Lagu sik siji. Apa tanya jawab langsung? Sudah ada yang mau tanya jawab? Iki Mas Ipung sudah mengatakan bebas lek ngomongne takono usulo.
termasuk gak dalam nih lo. Ya aku sekurang Yunus kan hehehe ono aku kait mengok ini gak wani. Ah, nanti semua ada proporsinya, ada urusannya. Pak Ipung katanya bukan gak mau, cuman semua itu ada proporsinya. Jadi nanti biar beliau menjelaskan itu kewajibannya sopo, hae sopo, tidak setiap orang bisa mengintervensi hak dan seterusnya. Biar beliau nanti menjelaskan cici soal dalam ya, ini pertanyaan umum ya. Oke, nomor loro, sopo mana sing takon gak apa-apa, kita tampung dulu tuh soal lagu baru jawaban. Dalam bal-balan apa bal-balan masih mana sing mau tanya maju ke sini, maju ke sini mikrofonnya di sini cek mlebu TV 9 kan niku goreng ayo maju ya atau berdiri aja kenapa dengan bal-balan apa bal-balan ayo mas. Apa maksud bal-balan nggak sing sing jelas no? Karena hubungan karo Arema nih gresik iki apa? Nggih kene iki bal-balan apa rek? Persegres. Terus supporter jenenge apa? Sutras. Ultras. Ultras. Karaktere apa karaktere? Karakter ultras. Apa-apa ya. Semalam soalnya saya menjelaskan waktu di mana ya? Mampunya acara di Kenduri Cinta, atau di KPK, pasti KPK. Jadi bedane bonek karo Aremania karo Sleman itu apa? Slemania. Slemania itu ini. Yang diabdi itu beda-beda. Nek Slemania iku pokoknya sing penting nang stadion. Sing penting ndelok PSS karo gelut. Kalah gelut, menang gelut. Semono sing penting iku. Nek Aremania bah Arema iku loro bah telu pokoke tak dukung kabeh. Gitu? Nah Aremane lak ngono. Menang tak dukung, kalah tak dukung. Karo selawatan, karo jidoran lak ngono nek Arema ya. Ya. Yeah. Nek bonek bah ana Persibaya gak ana sing penting aku bonek. Ya lek ya. Suwe gak ana Persibaya Mas, tapi tetep ana bonek. Lain lagi di militan sini siji-siji lah. Ultras ya apa rek? Dan aku ngenteni nek Madura United iki kira-kira ya apa iku? Apa supporter nggo celurut kabeh ya apa? Dadi kira-kira mlebokno nang gawange Madura United parah anu celurut. Bener ya. Oke, berikutnya tadi soal jalan nanti beliau akan menjelaskan. Soal rumah sakit juga oke. Soal apa aja ya Mas, silakan angkat tangan. Lebanjir kok takon rene. Ana banjir ngene. Oke, kalau nanti ada yang bisa jawab, matur nuwun termasuk Pak Dandim kalau bisa menyumbangkan beberapa hal. Jadi ini ada urusan jalan, ada urusan sepak bola, ada urusan banjir. Paling tidak kita brainstorming atau saling memberi pemikiran dan masukan-masukan satu sama lain. Apa namanya? Gua niku cangkemmu podo karo. Cangkemmu podo karo sing kok takokno. Ayo rada bener. Ayo sing kendel rek gresik. Pintu gerbang sejarah itu gresik. Pintu gerbang Islam itu gresik. Betul enggak?
pintu gerbang terbukanya zaman baru kudune yang gresik. Ayo. Nek gak nek kari gegerin bersisik ngetak kan yo. Ayo, siapa lagi? Sudah ada tiga masalah. Siapa lagi ayo mas? Yang umum dulu tidak apa-apa, yang spesifik nanti tidak apa-apa. Ayo sing apa meneh? Dalan wis, bal-balan wis, banjir wis, apa meneh? Apa rek? Awak maju. Ayo. Ayo, omong langsung jelas po rek, gak kurung rek. Ayo rek, bismillah ayo. Ayo mas, di jalan mas, jalan. Ayo. Oke, ayo kan. Kan yang buru rejo mas, ya. Apa-apa dia? Pengangguran. Ya, mas, mas, tolong jelaskan mas ya. Ya, tepuk tangan, sip. Maju langsung naik, naik. Ya, munggah gak apa-apa. Munggah. Enggak gak apa-apa lah, ngadep Romo kan pidato loh ngadep gak apa-apa kan gak bisa ngadep kan wong kok ikini kok penek nih lho ya iya oke ya silakan. Jenenge rek, jenenge asalnya. Tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya gue An. Gue tanggut tentang soal adat ge. Tata krama. Ampun nene. Kan biasane nonton pengajian-pengajian. Lah niku para yai, saya Mas Aye. Lagi cerita pengalaman. Kok mesti napa? Tiang kok ajeng salaman. Niku mesti disemplak mboten ngoten. Lah niku biasane yai-yai niku alasan napa ngoten? Kaya ngoten umpama. Oh, maksude ngene terus. Ngoten lah. Niku entek iku. Nggih. Maksud saya enggak. Soale nek rime bae. Kasat tanganmu. Ya wis tak karep ayo terus. Niku pendapat panjenengan Bu Bondan sing lare ajeng salaman niku kan ngajeni tabaruk nyun barokah tapi lantaran asila mboten kalau jenengan dhewe nanyun barokah teng Gusti Allah aja teng canun ngoten nggih ngoten. Sip, tepuk tangan bagus. Aan umur piro? 17, arek 17, arek umur 17 wis gelem mempertanyakan hal-hal yang sangat prinsip. Apik insyaallah ya, muga-muga berkah. Ya, dengan pertanyaanmu Gusti Allah terus merubah idenya. Jane bojomu gak tapi ayu terus mari kontakon iki mang. Terus dicolok. Wah, gak apa-apa tak gawe sing ayu ngono. Cuman retuk gendeng. Oke. Kulo pegang mapan nggih. Ya, oke. Guyon nek ning wajan. Ya, oke berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi'i dari Pondok Pesantren Al Munawwaroh. Yang mau saya tanyakan, Cik, sebelum bertanya, karena dalam rangka menyambut hari ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Bernama Etika. Tepuk tangan tiga rek, buat tangan tiga rek. Pertanyaannya, tadi kan sudah dijelaskan oleh napa, Mbak Nun, nggih. Mbak Nun, bahwasanya menjadi dokter adalah hukumnya fardhu kifayah, Pak nggih. Kemudian tadi juga sudah ditanyakan bagaimana hukumnya mencari rezeki menjadi kepada, dokter, ngobati wong. Ngobati wong, nggih. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya bagaimana hukumnya kita mencari rezeki kepada orang yang sakit. Nah kemudian kebetulan di sini ada Dokter Alif. Di sini saya mau bertanya kepada Dokter Alif. Betul apa enggak, Mbak? Ye. Ono pasal opo kok kadet takon. Betul apa enggak? Ngeten. Begini,
seumpama di sini saya sedang sakit, sakit keras, dan tentunya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Kemudian saya tidak punya cukup uang untuk membiayai pengobatan saya tersebut, dan saya berobat ke rumah sakit Fatma Medica. Nah, terkait tabligh saya ataupun tabligh yang sudah dijelaskan, bagaimana sikap Dr. Alif terhadap pasien seperti saya ini yang tidak punya uang dan sakit keras tadi? Mungkin itu. Amin, amin. Lah ya kon iki lho. Wong gawe perumpamaan kok kon lara keras. Ya tani ini kan. Kakak ya wis seneng aku. Sampun. Nggih, sip nanti dokter akan jawab ya. Oke. Masih saya beri kesempatan. Kita catat ya Mas Islami ya, Mas Imam ya. Dicatat ya. Ya, 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 sip. Ayo, Dik, tanya. Oke, nyun sewu. Mik Jo, oke, ya. Saya senang karena yang maju ke depan itu betul-betul generasi muda. Arek las-lasan tau. Top. Ini tuh kalau lembek tambali kan ini. Sedikit grogi ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat memang. Bahagia sekali saya bisa hadir di sini, walaupun di waktu yang bersamaan ada acara di kantor MUI Pusat, tapi saya lebih memilih hadir di Bunga Gresik untuk sinau bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Kurang banget ini. Aja ade kok deket ta. Aja koyo ngene. Ngene lho kok ngene gua jam. Oke. Ada yang mau saya ungkapkan untuk kita semua. Namun ada yang sedikit mungkin sepele. Berat ini memang. Gini Pak, saya mau mengungkapkan sesuatu. Di waktu pada malam hari, saya seolah-olah mengalami tanya jawab pada diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini kurang jelas, mohon diperjelas sendiri. Gini, yang kita jalan ke bahasa basi. Mas, tiang sak dunia menenek dinten kiamat niku dikelungguk tinggi mas. Akhirnya kula jawab dhewe karo mesem. Ngeten. Pertanyaan kedua, dikelungguke untuk dihisap nggih mas. Kula jawab piye mbak? Nggih. Pertanyaan selanjutnya, dikelungguke wonten padang maksar nggih mas. Terus kula jeda, padang maksar niku teng pundi? Terus kula angen-angen, lek gak kok Yaman ya kok Arab, lek gak kok Palestina ya Israel. Pertanyaan selanjutnya, lho, lek mrene nek dina kiamat padang maksare ndek Israel, wong sak donya khususe wong Arab, wong Afrika, wong Australia, wong Amerika, wong Inggris, teng mrikae niku numpak apa? Apa yo apa teng becak mlaku ngelangi lek yo suwe lho gak disap-disap. Ngeten. Saya meminta Cak Nun untuk memberi komentar, bukan jawaban, karena komentar bisa berupa kritikan, saran, dan berupa alat penyampaian yang bersifat lainnya.
gini Pak, Pak Sambari, ada yang mau saya sampaikan nanti saja. Setelah saat ini atau langsung? Enggak apa-apa. Langsung. Mungkin di luar sana banyak orang yang meminta anggaran pembangunan infrastruktur ini, infrastruktur itu. Mungkin di luar sana banyak orang yang mengajukan proposal ini, proposal itu, ataupun meminta apa yang tidak kami duga sebelumnya. Daripada untuk itu semua yang enggak jelas apa dan tujuannya dan apa arah uangnya kemana, lebih baik tiap kecamatan di Kabupaten Gresik dibelikan alat musik tradisional gamelan full set tanpa terkecuali. Tidak harus baru Pak, beli bekas. Kalau itu juga keberatan, tidak harus lengkap. Cukup kendang, sarung, donang, gambang, gelung, suling, gender, dan lain-lainnya. Pokoknya cukup dibuat untuk campur sari dan karawitan. Khususnya bukan maksud saya untuk mengkritik ataupun berambisi untuk menyudutkan sampean, tapi saya berinisiatif untuk menggerakkan para remaja, para petua, bahkan balita. Kalau itu pun juga keberatan, lengkap cukup kendang sama bonang dua saja. Tapi nek kebaju tak nggo ngamen nang kepengkap. Masa membelikan alat musik tradisional lengkap enggak bisa, tapi membangun stadion baru Gelora Joko Samudra bisa. Menurut informasi, anggaran dananya mencapai 270 miliar untuk renovasinya 20 miliar, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Udah, itu saja. Cukup. Ya, oke. Okay. Pak sampean duwe rakyat tepak kaya ngono, Pak. Satu. Cara cicili lho, Pak. Pikirane wis jangkep kaya ngono iki. Jane dadi bojone ruwete engko. Gendine bojone ditarap. Tak pikir-pikir dek kukunge kedawan. Tak pikir-pikir wis pokoke iki pikirane iki sangat cerdas arek iki. Sembuar engko ditelok sip iki pokoke. Mulanya hati-hati arah itu aja sampai dilamar arah itu ya kan. Gimana ruwet-ruwetmu kan ya.